kami Pak, ya sebagai bupati, kami mengharapkan sekali karena dengan adanya kolam itu kan asumsi masyarakat seakan-akan banjir tidak akan ada Pak. Saya akan respon hal yang seperti ini. Berikutnya sebetulnya kita punya harapan besar. Makanya saya meminta juga ada danau. Sebagaimana rencana awal zamannya kepala BPS yang dulu ya. Sudah merencanakan awal, bukan Cilente, dulu ini dulu situ Andir. Ini kita bangkitkan lagi aspirasi ini. Sebagaimana harapan masyarakat dan kondisi lapangan, hasil rapat koordinasi dan juga disampaikan kepada Polres Bandung dan Pak Dandim. Ini status bencana banjir di 3 kecamatan. Malah model-model coba dilihat di Warang Cekek. Banjir di Balenda, di Bayakolot dan Bojongsoang serta Rancaekek. Mengingat kondisi airnya, genangannya terus-terusan menggenang, tidak surut-surut, maka hasil koordinasi itu ditetapkan menjadi tanggap darurat bencana banjir. Sehingga dapur umum hari ini kita dorong di sini dan bantuan-bantuan lainnya karena mereka ada kesulitan untuk mendapat logistik. Oh, di pengungsian ada semingguan. Wah, banjir besar di sini. Kan tadi surut balik lagi sini lagi. Keadaannya gimana maksudnya? Keadaannya dinikmatin aja. Ada harapan atau? Harapannya ya pingin cepat-cepat inilah surut ini apa di